Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai ikuti acara podcast dan bersinergi bersama Kepala BNN Provinsi Bali, Wujudkan Bali Bersinar. Kepala Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Inyoman Gede Surya Mataram SHMH, berkunjung ke kantor BNN atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, diterima langsung oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol Dr. Andus Gede Sugianyar Dwi Putra SHMSI, dalam rangka berkoordinasi dan menjalin sinergitas dalam mewujudkan Bali bersinar atau bersih dari narkoba, dan juga sebagai upaya pelaksanaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Inyoman Gede Surya Mataram SHMH, diundang mengikuti acara podcast bertajuk Sapa Semeton dari Sudut Pandang Semeton Bersinar yang dipandu oleh Kepala BNN Provinsi Bali yakni Brigjen Pol Dr. Andus Gede Sugianyar Dwi Putra SHMSI bertempat di Studio Bersinar BNN Provinsi Bali, Jalan Kamboja nomor 8 Dangin Puri Kangin Denpasar pada Jumat 20 Agustus 2021. Sebagai pembukaan acara, Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol Dr. Andus Gede Sugianyar Dwi Putra SHMSI, menyambut dengan baik tamu istimewa dan mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Inyoman Gede Surya Mataram SHMH, yang sebelumnya pernah bertugas bersama-sama di Kota Mataram, NTB, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, Gede Sugianyar menyambut luar biasa sinergitas bersama pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Diakuinya inilah sebagai salah satu bentuk sinergi dalam salah satu contoh dengan stakeholder ataupun pihak yang berkepentingan yang tentunya diharapkan tidak hanya bersinergi dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai saja, namun juga bersama stakeholder lainnya terutama di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, karena diketahuinya bandara ini sebagai salah satu pintu masuk kedatangan orang asing selain dari Jakarta maupun tempat-tempat lainnya. Tutup Gede Sugianyar mengakhiri acara podcast bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Inyoman Gede Surya Mataram SHMH. JBM TV mengabarkan.